pemirsa, saat ini saya sedang berada di sekitaran Istana Merdeka, Gambir, Jakarta Pusat, di mana sedang berlangsung aksi demonstrasi menuntut penolakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang kemarin sudah disahkan oleh pemerintahan dan DPR. Aksi kali ini adalah aksi gabungan antara mahasiswa, masyarakat, dan buruh. Saat ini aksi demonstrasi sudah tidak berjalan secara kondusif, membuat aparat mengambil tindakan tegas untuk membubarkan demonstrasi. Berikut laporan selengkapnya. Aksi ribuan demonstran yang tergabung dari mahasiswa dan buruh ini sudah berlangsung sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendemo menolak pengesahan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Massa menganggap RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini hanya mementingkan pengusaha dan menyampingkan hak para buruh, nelayan, dan petani. Para aparat keamanan juga telah menghimbau para pendemo agar tidak melakukan aksi anarkis. Demo yang semula berjalan kondusif berubah menjadi ricuh saat pendemo memaksa untuk memasuki kawasan Istana Merdeka. Hal ini mengakibatkan para aparat bertindak tegas untuk membubarkan massa dengan melempar gas air mata. Adik-adik akan menyampaikan aspirasi. Mari kita berbicara, mari kita atur supaya tidak terjadi benturan karena kita tidak berharap. Saya yakin adik-adik juga mengerti akan hal ini. Kami kepolisian akan menjaga kalian dan akan melindungi kalian. Buka pintunya, makanya. Ya, kita berterima kasih. Ya udah deh, kita nggak kelihatan, buka. Dari Jakarta, Nadia Amila dan Ari Triwirgati, Tribrata TV, Salam Tribrata.